الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين فائدة أي هذه فائدة ini satu faedah ini menandakan ada sesuatu yang sangat berfaedah sangat penting yang kita jangan sampai enggak tahu. Awsat imra'atun bintaha faqalat ihfazi li zawjiki khisalan asran yakun laki zukhran. Awsat telah memberikan wasiat imra'atun oleh seorang perempuan bintaha kepada putrinya. Jadi ada seorang ibu memberikan wasiat kepada putrinya. Faqalat, maka berkata, iya, ibunya berkata kepada putrinya, ihfazi, peliharalah, jagalah, li zaujiki, untuk suamimu, khisalan asran, akan perkara yang 10. Yakun laka yakun laki zuhran, niscaya dia suami laki untukmu zuhran, jadi simpanan. Kalau simpanan itu bagus enggak? Bagus. Jadi niscaya suamimu menjadi suami yang bagus, suami yang hebat, suami yang cakap, suami yang mulia, suami yang membanggakan. Kamu juga akan menjadi membanggakan. Jadi dua-duanya akan menjadi membanggakan. Suaminya bangga ya terhadap kamu, kamunya pun bangga terhadap suami. Suami akan bangga kepada perempuan, kepada seorang istri, perempuan maksudnya istri, ketika istri itu berakhlakul karimah, ketika istri itu patuh kepada suami, ketika istri itu ya pandai bersikap kepada suami, maka suami akan bangga kepada istrinya. Maka istrinya akan selalu disayang, diperhatiin oleh suaminya. Jadi oleh karena itu jadilah seorang istri ya yang saleha. Kita lihat bagaimana apa faedahnya nih. Nanti akan bisa ya seorang istri memperhatikan ini. Al-ula, yang pertama, wasani, dan yang kedua, al-qona'atu, qona'ah. Qona'ah, ya. Yang kedua, yang pertama dan yang kedua adalah qona'ah, menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Suami gajinya berapa, terima. Suami gajinya berapa, terima. Dikasih segini, alhamdulillah. Dikasih segitu, alhamdulillah. Enggak ngambek tuh bini, ya. Enggak jengkel tuh bini. Terima aja, alhamdulillah. Ya.
Yang penting dikasih, yang penting cukup. Emang kagak banyak kayak orang-orang, tapi alhamdulillah cukup buat makan, ada cukup buat anak sekolah, ada cukup. Iya. Enggak lebih banyak, ya. Cukup aja buat ini ada, buat ini ada, cukup udah. Ya, lebihnya enggak banyak, enggak ada, lebihnya cukup aja, cukup. Enak begitu. Kenapa? Karena dengan begitu kita apa? Enggak pikirannya enggak pengen kemana-mana. Cuma kalau duitnya lebih daripada itu, ya pengen ke sono, pengen ke sini, pengen beli anu, pengen beli itu, macam-macam keinginannya. Ya. Jadi qanaah, terima apa adanya. Wa husnul sam'i la'u, dan bagus mendengarkan bagi suami. Dengerin suami ngomong, dengerin. Dengerin amalin, dengerin kerjain, dengerin patuhin. Wa ta'atu, dan ta'at, patuh sama suami. Qanaah, nerima, bagus dengerin dan patuhin suami. Perempuan yang kayak begini akan membanggakan suami. Terima. Suami gajinya segini, suami pencarian segini, alhamdulillah. Ya baru-baru emang begitu, nanti gak lama-lama. Yang penting ya, semuanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan keempat, wa salisatu warabiatu, dan yang ketiga dan yang keempat, atafakudu limawaqi'i ainihi wa anfihi, memperhatikan bagi tempat-tempat pandangan mata suami dan penciuman suami. Jadi perhatiin tuh pandangan mata suami kepada dirinya, perhatiin tuh tempat cium suami kepada dirinya, ya. Fala taqau ainuhu minki ala qabi'in wala yasumu anfuhu, ya. Minki illa tibari'i, maka tidaklah, fala taqau, maka tidaklah jatuh ainuhu, oleh pandangan mata suami, minki, daripada engkau, wahai, ya, engkau, ini ibu ngomong kepada anaknya, putrinya, ala qabi'in, atas yang keji, wala yasumu, dan tidak mencium anfu, oleh hidung suami, ya, minki, daripada engkau, illa tibarihi, kecuali wangi baunya. Jadi ibu menasihatin kepada putrinya, perhatiin tuh tempat-tempat cium, tempat-tempat pandang matanya, tempat cium hidungnya. Jangan sampai ketika suami kamu memandang kamu, ya, bau. Jangan sampai suami memandang kamu, ya, seneng, enak, mencium kamu, wangi. Ya. Jangan sampai suami memandang kamu jelek, ya, kobi, jelek. Suami mencium kamu bau, jangan sampai tuh. Baju dari pagi sampai malam tuh, sampai dari keringetan. Bahkan baju tidur masih dipakai aja. Bahkan yang kemarin masih dipakai aja. Ya Allah, bau enggak tuh? Pede amat. Dipakai aja, jangan. Bau, ganti bajunya. Yang cakep, yang wangi. Biar apa? Biar suami betah sama bini. Ya, jadi istri juga harus pandai-pandai menjaga ini. Pakai minyak wangi kalau emang bau. Ya. Kalau malam enggak apa-apa pakai minyak wangi kalau malam. Serat-serat. Biar apa? Biar suami betah. Ya. Ini udah bau banget juga. Kan ada yang punya masalah bau badan tuh. Ya. Nah, itu biar pandai-pandai, makanya jangan sembarangan, ya.
bau badannya, kan ada yang bau badan kayak begitu, punya masalah bau badan. Itu biar pandai-pandai, jangan sampai suami datang sama ya kamu, suami kebauan nih. Ya usahakan jangan sampai suami ngomong kamu kok bau banget sih, jangan begitu. Kita udah sadar diri nih bau banget, mau pakai aja, pede banget. Ya sedia apa, sedia minyak wangi ya, sedia minyak wangi, tinggal semprot doang. Ini perhatiin, kata ini seorang ibu kepada putrinya. Wal khamisatu, yang kelima, wasadisatu, dan yang keenam. Nah itu tadi ya, yang ketiga dan keempat tuh diperhatiin, jangan sampai kaget tuh ya. Ya seorang istri dan sampai kaget, suami juga, bukan istri doang ya. Ya harus seimbang dong. Ya harus seimbang, masa istrinya aja yang wangi, suaminya bau. Apalagi yang tukang rokok ya. Apalagi yang tukang rokok, gosok gigi dulu kalau pengen sama bini. Ya. Habis makan jengkol, makan pete. Ya, gosok gigi dulu. Atau habis mana-mana keringetan, pengen sama bini, ya. Itu diwangi-wangiin dulu dah. Nah, jangan sampai bersentuhan keduanya ada yang bau. Jadi harus adil, suami mesti wangi, istri juga mesti wangi. Ya. Jangan kepedean gitu ya. Yang kelima, wal khamisatu, wasadisatu, dan yang keenam, atafakkudu liwaqti tu'amihi wa manamihi, fa inna siddatal ju'i mulhibatun, wa tankisu, boleh tankisu juga boleh, atau kesana siddah, wa tankisu naumi mughdibatun, dan memperhatikan bagi waktu makannya dan minumnya. Perhatiin suami ini makannya kapan, suami tidurnya kapan, ya. Waktu makannya dan waktu tidurnya, ya. Perhatiin tuh bagi waktu makannya dan waktu tidurnya. Jadi ya, mengunjungi maksudnya perhatiin. Ya, liatin, perhatiin. Ya. Makannya kapan, bagaimana, apa. Perhatiin tuh suami makannya apaan, kedemenannya. Ya, kapan makannya dan tidurnya, perhatiin ya. Kenapa? Fa inna shiddatal ju'i mulhibatun, karena sesungguhnya sangat lapar itu dapat menyalahkan ya, marah ya, dapat menyalahkan, dapat membakar kemarahan kalau lapar ya. Jadi jangan sampai suami lapar nanti bisa marah. Watan giso ya, atau kesida, atau juga mau muntah lagi boleh. Watan giso boleh. Watan giso naumi mugdi batun, dan ya susah tidur itu juga dapat memurkakan suami. Jadi murka. Jadi perhatiin, jangan sampai suami lapar, jangan sampai suami enggak bisa tidur. Ya. Ya, jadi usahakan begitu, jangan sampai suami lapar, jangan sampai suami enggak bisa tidur. Nanti kalau lapar, kalau enggak bisa tidur, bisa membangkitkan kemarahan. Ya. Suami pulang, kita sediain tuh makanan yang udah dikasih duit sama kita untuk beliin makanan, masakin suami, kedemenannya apaan kira-kira ya, kedemenannya sayur asem, masakin sayur asem sama tahu, sama tempe, sama sambal. Kata suaminya, Neng, abang mah nggak usah yang bagus-bagus, daging nggak usah lah abang,
steak nggak usah, ya Pizza Hut nggak usah lah. Abang pokoknya sayur asem, ikan gesek, ya. Tahu tempe, sambal cukup, masya Allah. Ya, murah, meriah, seger. Dan suami juga biar pandai, dan memang begitu, masakan istri adalah masakan yang paling enak. Lebih enak daripada masakan restoran. Betul enggak? Iya. Kayak udah pernah ngerasain aja. Masakan istri itu masakan paling enak. Ya, paling higienis. Iya. Sebab kalau istri yang masak, insya Allah kalau jatuh ke bawah nggak diambil, dibuang. Kenapa? Kotor. Tapi kalau ya di warung, ya jatuh ke bawah, lihat kiri kanan, diambil apa kagak? Iya. Sayang-sayang katanya. Orang nggak lihat. Tapi kalau istri yang masak, dijaga ya kebersihannya, kesehatannya. Jadi seorang suami juga bisa pandai menghormati istri. Kalau kurang garam ya jangan dikatain. Kalau keasinan juga jangan dikatain. Pokoknya enak aja. Ya. Pokoknya enak aja. Kalau kita kepengen kritik ya suruh cobain aja. Nah, yang kemarin sebentar sini, kemarin. Cobain dah. Enak banget rasanya nih. Ya. Keasinan. Ya, suami enggak usah marah kalau keasinan. Kalau keasinan taruhin air aja. Ya, tambahin air. Ya. Kalau kurang garam, ya, adem banget tambahin garam. Enggak usah marah. Ya, udah dimasakin udah bagus banget. Cakep banget, ya. Baju dicuciin sama istri masih ada noda yang belum hilang, sama begitu. Gak usah marah, tolong aja bilangin ya, tolong cuciin lagi nih, begitu aja bilang, gak usah marah. Jadi makan tidur harus diperhatiin ya. Jangan sampai suami ya gak makan, jangan sampai lapar, padahal duit belanja udah dikasih, suami pulang buka tutup saji nggak ada makanan, jangan sampai tuh ya, jangan sampai. Tapi juga suami juga biar pandai ya, pulang-pulang umpama nggak ada makanan, buka tutup saji nggak ada makanan ya. Rasulullah ketika lihat bahasa ya, ketika Rasul lihat tutup ya tempat makanan ya, kalau kita buka tutup saji gitu ya, nggak ada makanan, beliau puasa. Nah, kita contoh akhlak Rasul. Lihat makanan nggak ada, puasa. Atau nggak marah. Ya, tapi juga jangan tiap hari begitu ya. Kebangetan banget ya orang perempuan. Nah, gitu ya. Jadi saling bekerja sama, suami cari uang, ya istri masakin, istri nyuciin, istri jagain anak. Wasadisu wasaminatu wasabi'atu wasaminatu, yang ketujuh dan yang kedelapan, al-ihrazu limalihi wa ri'ayatu ila hasyamihi wa iyalihi, menjaga bagi hartanya dan memelihara kepada pembantu dan keluarganya. Jadi jagain harta suami, ya. Pembantu suami, kan suami, pembantu suami itu yang di rumah itu, jagain pembantunya, jangan diperes ya tenaganya. Dan keluarga suami juga hormatin, jagain, ya. Pelihara
Jangan sampai istri sama keluarga suami enggak harmonis. Harus saling hormat, saling sayang. Wasaminat watasi'atu wal asyiratu, yang ke 9 dan ke 10, la ta'sina lahu amron wala tubsina lahu sirron, fa innaki in khalabti amrahu aw ghorti sadrahu wa in afshayti sirrahu lam ta'mani gadrahu. Yang ke-9 dan ke-10 ya, la ta'sina, tidak engkau maksiat lahu kepada suami, amron akan perintahnya. Jadi jangan sampai engkau wahai putri, seorang ibu bicara kepada putrinya, jangan engkau enggak turut patuh sama perintah suami, patuhi perintah suami. Wala tubsina la usirran, dan janganlah dan tidak engkau sebarkan rahasia suami, jangan ya engkau sebarkan, tidak engkau sebarkan rahasia suami ya, jangan sampai disebarin rahasia suami. Fa innaki, karena sesungguhnya engkau, kenapa ya, kenapa jangan maksiat kepada perintahnya dan juga ya tidak menyebarkan rahasia suami, karena sesungguhnya engkau, fa innaki in khalaqti, jika engkau menyalahi amrahu akan perintah suami, au gharti sadrahu, engkau telah menjadikan marah ya, au gharti sadrahu, engkau telah menjadikan marah suami ya, menyesakkan dada, marah, jadi marah ya. Jadi kalau enggak patuh sama suami, maka suami jadi marah sama istri. Patuhi suami. Wa in afsyaiti sirra'u, dan jika engkau sebarkan rahasianya, lam ta'mani ghadra'u, maka engkau tidak aman akan ya pengkhianatannya. Kamu sebarin rahasia suami, sebarin ke sono kemari, sono kemari, maka engkau pun enggak aman akan pengkhianatannya. Jadi dimungkinkan suami bakalan khianat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Jadi rahasia suami, rahasia istri, jaga. Jangan diomongin, sekalipun sama mamahnya, sama ibundanya, jaga. Punya mamah, punya ibu ya, jangan diomongin. Kalau mau ngomong sama guru ya, kalau ngadu-ngadu tuh ya sama guru aja. Kalau mau orang tua, nanti orang tua belain gak kira-kira? Belain, orang tua belain, habis tuh mantu di apain, jadinya apa? Berantem. Khawatir yang kayak begini bakalan apa? Terjadi perceraian. Kalau sudah orang tua ikut campur rumah tangga, ya udah. Ini jangan sampai begitu. Wa iyyaki summa iyyaki wal faraha baina yadayhi idza kana muhtamman. Wal ka'bata ya. Ladaihi in kana farahan. Hati-hatilah. Kemudian hati-hatilah bergembira di hadapannya apabila dia sedang sedih. Dan hati-hatilah, kemudian hati-hatilah ya, sedih di sisinya jika dia itu lagi gembira. Jadi jangan sampai kita sedih dia lagi senang, kita gembira dia lagi ya sedih, jangan sampai begitu. Jadi harus apa? Biar pandai bersikap seorang istri kepada suami. Mudah-mudahan kita menjadi suami yang saleh, istri yang saleha, anak-anak yang saleh-saleha, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, selalu bersatu bersama.
dalam bingkai kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.